10 berat pun harusnya sehat. Lo serius? Lo bener? Paling banter ya tambah 5 kilo saya kan limo. Ini paling banter tambah 5 petanggulo limo. Saya ini kuali kabe 1 seket T-tumpulo limo pating gedambior. Duh iya, ini dia. Kenapa demikian? Nah, coba cek. Coba, mari saya mau anda merenung. Ini hasilnya yang benar kalau cek gula sama-sama dicatat. Tolong dicek namanya HbA1c. Tolong dicatat. Wajib. Ibu-ibu harus periksa. Pak, ini berapa periksanya? Di Prodia lebih kurang 350-400. Anda harus cek. Nah, HbA1c yang normal itu berapa? Ini di bawah 5,7. Siapa yang pernah periksa HbA1c? Yang pernah periksa? Belum pernah ada. Belum pernah ada. Tapi cuma gula puasa sama belum. Nah ini terus terang, gula itu sangat tidak relevan. Kalau HbA1c itu pemeriksaannya gula 3 bulan terakhir. Jadi 3 bulan terakhir dicek. Makanya besok Anda cari orang diabetes sama orang jantung itu, nomor 1 langsung todong dia periksa HbA1c. Udah ngerti? Jadi kalau Anda besok ngajak orang untuk bergabung atau menjual produk kami, nomor 1 itu langsung tekankan, maaf ya, periksa HbA1c. Wajib. Loh Pak, kalau kurus suruh periksa, kurus enggak jaminan enggak diabetes. Karena diabetes ini